sejarahnya katanya dulu ya dari orang-orang tua yang sekarang sudah tidak ada itu, di sini orang-orang bilang cuma purwa-puranitan gitu. Dengan adanya meninggalnya Bapak Joyo Raso itu, nah oleh orang tua-tua di sini kampungnya dinamakan Joyo Raharjan gitu. Dulu kampung Joyo Raharjan itu pertama kalinya blok 39 namanya gitu. Lalu berhubung sekarang tidak ada blok, diganti RT oleh kelurahan itu, RW-nya yang ditunjuk saya. RT-nya sudah dibagi tiga, RT 1, RT 2 tengah, sama RT 3 sebelah sini. Tentang sejarah kampung Joyo Raharjan. Joyo Raharjan itu terletak di dekat stasiun Jebres. Joyo Raharjan sendiri merupakan perkampungan kecil yang sangat mempunyai potensi yang banyak. Terus di sini juga ada gambar lesung. Lesung itu juga merupakan ciri khas Joyo Raharjan. Lesung itu dialihfungsikan menjadi sebuah musik, jadi bukan sekedar menumbuk padi, tapi di sini sebagai media berkreasi melalui musik, yaitu lesung. Mengadakan ritual apa sebenarnya, siraman. Nah, siraman itu istilahnya ruatan siraman itu. Nah, padahal ruatan itu dulu harus nanggap wayang kulit. Jadi sama Suwargi yang Kusumotanoyo disederhanakan. Pakai dirinya lesung, tapi lagu-lagunya yang punya makna tersendiri. Tapi maknanya tidak berkurang, cuma iringannya aja lesung, tapi lagu-lagunya, tembang-tembangnya itu diambil tembang-tembang yang sakral. Masalahnya yang sendiri kan orang Kasunanan. Dan yang itu terkenal juga di sana sebagai sesepuh keraton Kasunanan. Dia salah satu dari 4 paranormalnya keraton Kasunanan waktu itu. Jadi supaya buah orang itu kalau nanggap wayang kulit kan larang, Mas. Nah, itu padana, tapi itu gending-gendingnya, teman-temannya pakai teman-teman sakral. Waktu itu sudah salah satu contohnya, singgah-singgah, kalau singgah, kusuminya. Bali yang terakhir. Nah, yang itu sering latihan di rumah, waktu itu ya waktu apa, tirah apa sebenarnya, ruatan. Waktu itu yang main Suwargi Kakung itu, Kusumotonoyo itu ngambil dari keraton. Tadi ibu-ibu pakai kemben itu yang mukul itu.
Nah dari situ terus di, terus ke sama kampung Joyo Rajan itu. Sebagai rangkaian acara pre-event dari Aridger Crash 8 Setmas. Ini kebetulan tiga orang ini dikonsep jadi satu. Nah ini respon dari spotnya juga kan, spotnya ini kan itu apa, kos Putri. Jadi ya, jadi teman saya yang di sana kan gambar sosok cewek ya. Terus ini digabungkan sama objeknya ini yang merupakan logonya AEC. Ikonnya AEC yang Semar ini. Nah, kami gabungkan sama yang di tengahnya itu, kami buat gulung apa gulungan wayang itu. Jadi biar ketiganya ini nyambung sama warnanya. When the fucking beat stops, they go, they go, they go, and anybody that's with them, they go, they go, they go, and anybody that's with them. I'm a wanted man, bitches got it bad, haters want my life, catch me if you can, catch me if you can, catch me if you can, I'm a wanted man, so catch me if you can, cause for that stash I keep in that car. Jadi kita warga ya, istilahnya sangat apresiasi buat dari Art Edukar sudah mau bersedia ikut, ya gimana ya, istilahnya membuat kenangan cerita di kampung ini, istilahnya buat suatu yang baru di kampung ini. Jadi kita apresiasi banget buat Mas dari Art Edukar juga banyak yang sudah mau mengindahkan kampung ini. Bersyukur Mas, kita bisa kerjasama ini, saling sambut menyambut, dalam arti apa yang didapat dari mahasiswa ilmu kita, Mas terapkan di kampung Joyo Rajan, jadi sangat bermanfaat khususnya untuk Karang Taruna dan umumnya warga RW 10, biar kedepannya Karang Taruna maju dan ibu-ibunya punya skill handicraft. Live by the bullet till it bites me. I'm doing life, how come mama never writes me? It's real keys, take time, so meticulous, thicker than thieves, intelligent speed, my agenda is the flashbacks, cold sweat, stress from the PTS. Fuck what you saying, motherfucker, say it with your chest. You're being held for ransom, citizens are demands. 100 million untraceable euros wrapped in plastic bags. Cause you're playing with your life, if you think I'm thinking twice, now you walk into the light. They go, they go, they go, and anybody that's with them, they go, they go, they go, and anybody that's with them, I'm a wanted man, bitches got it bad, haters want my life. Mau diajari apa Mbak Mas Mas? Gambar apa ayo? Gambar apa Ki? Apa Ki? Vespa. Vespa, di Vespa ini. Vespa nih, diajari apa nih selain gambar Vespa, gambar upin-ipin, gambar lesung.
bills for that stash I keep in that coffee can under my bed. She could get sacrilegious, and I lay bitches flat, break backs like practitioners. A man that lacks vision is prone to make bad decisions. All I had was ambition and a mission to get out of this position. I was raised where wasn't nobody listening. The shit I had to say, respect was only paid if you ballin' like. Kegiatan dengan warga kampung Jayora Herdan ini menurut saya cukup positif, karena kedatangan kita atau prodi pendidikan seni rupa ke kampung ini itu disambut dengan baik. Yang pertama bahwa ada antusiasme dari warga untuk mengembangkan potensinya itu ke arah yang lebih baik. Jadi biar ada spirit untuk membangun kreativitas yang lebih dari masyarakat kampung ini itu sendiri, sehingga kegiatan Art Educare Fresh 8 ini menjadi lebih menarik. Dan saya optimis kegiatan ini tentu tidak akan berhenti di sini saja, karena mengingat bahwa antusiasme dari warga yang cukup baik, dari pemerintah atau perangkat kita juga mendukung bahwa kegiatan Art Educare tidak semata-mata selesai pada satu program, tetapi ada sustainability atau keberlanjutan, sehingga warga bisa menjadi mandiri dengan kreativitasnya khususnya melalui bidang-bidang seni rupa. They go, they go, they go, and anybody that's with them, they go.